dan berbeda, seperti halnya beragam tafsir agama. Keragaman budaya dan agama tercermin dalam aneka manuskrip Nusantara. 100 kali ngariksa menyapa dari Banyuwangi asal inspirasinya. Kami ingin merawat keragaman, membaca manuskrip, menjaga ingatan dari kepunahan. Ngariksa hadir menjaga tradisi dan menghidupkan literasi. Terima kasih kami yang tertinggi, Sobat Ngariksa yang setia membersamai. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa yang sudah subscribe juga di YouTube-nya di Ngariksa TV. Seperti yang saya sampaikan, tadi saya cek 6.040. Setelah ini ada berapa? Ada 1.000. Nah, mungkin menjadi 7.000. Inilah channel kami. Semuanya dituliskan di sini. Lebih khusus untuk episode ke-100 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suharto yang dari Rektor UIN khas di Haji Ahmad Syiddiq di Jember. Terima kasih banyak atas dukungannya. Juga kepada Ibu Bupati Banyuwangi, kepada Trimsi dari BPF, kepada komunitas Tegon, dan kepada teman-teman komunitas Mocoan Kontarusu. Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.